ketika seorang pria menangis. Pernah teringatkah kita atau pasangan kamu meneteskan air mata atau menangis karena suatu hal? Tapi apakah kamu atau kita tahu ketika seorang pria menangis, apa yang ia rasakan pada saat itu? Sedangkan seorang pria lebih dikenal sebagai makhluk yang dominan, kuat, tegar, susah untuk mengerti, kurang peduli, tidak punya hati, dan lain-lain. Tahukah kamu ketika seorang pria menangis? Itu adalah usaha terakhirnya setelah segala perjuangannya. Ketika kau memeluknya, ia akan berada di sampingmu dan akan terus menjagamu. Ketika kau melepaskannya, dia tidak akan bisa menjadi dirinya sendiri seorang. Pria pantang menangis, kecuali ketika segala sesuatu yang sudah dia upayakan untuk orang yang dicintainya, dia akan menjadi lemah. Seorang pria tak akan menangis, kecuali pada orang yang dikasihinya. Dia akan melepaskan harga dirinya untuk orang yang dianggapnya berharga. Ketika seorang pria sampai menangis di hadapanmu, hai wanita, janganlah menyerah dengan dia. Bertahanlah hingga semua selesai. Ketika dia menangis di hadapanmu, lihat matanya, lihat kesedihannya, lihat lukanya. Dapatkah kau rasakan apa yang dia rasakan? Dia menangis bukan karena dia lemah, bukan karena dia cengeng, tapi dia menangis karena itulah hal terakhir yang akan dia lakukan agar kau mengerti apa yang dia rasakan. Ia menangis karena berdiri di hadapanmu sudah tak mampu ia lakukan di hadapanmu, karena dia sudah membuang hal yang paling penting dalam hidupnya, harga dirinya untuk bisa bersamamu. Ketika seorang pria sampai menangis di hadapanmu, pikirkan lagi. Banyak orang berkata pria menggunakan rasio dan logika saja. Tapi tahukah kamu, itulah alat yang membuat pria terlihat tegar dan menutupi perasaan mereka. Mereka juga punya perasaan. Pikirkan lagi, karena mungkin suatu hari akan terlambat waktunya untuk menyesal dan terlambat untuk berkata maaf. Jadi jaga perasaan dan orang-orang yang kamu cintai dengan caramu sendiri. Jangan pernah menyerah dan lepaskan dia ketika kamu masih menyayangi dan mencintainya. Karena hal yang paling berarti dalam sebuah perjalanan kisah cinta yaitu bertahan, berjuang, dan berusaha atas sebuah rasa sayang dan cinta kamu terhadapnya.